gitu ya temanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa nuzulul Quran ya itu adalah perihal penurunan Al-Quran yang oleh para ulama dibagi menjadi 3 tahapan ya. Karena memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya 3 macam nuzulul Quran ya. Pada tahap yang pertama itulah Al-Quran turun dari hadirat Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfuz ya. Lauh Mahfuz. Nah, ini dalam keadaan jumlatan wahidatan atau Al-Quran secara utuh ya, sudah sempurna seluruh ayatnya diturunkan. Nah, pada tahapan yang pertama ini kemarin kita bahas tidak ada keterangan kapan waktunya, bagaimana caranya. Jadi para ulama mencukupkan diri dengan tawakuf ya, mendiamkan saja karena ini perkara gaib, perkara akidah ya, dan tidak ada dalil yang menjelaskan. Karena akidah itu harus berlandaskan dalil ya, keterangan dari Quran dan Sunnah yang valid ya. Quran tentu saja terjaga keasliannya, hadis itu harus yang sahih. Berbeda dengan ilmu fikih ya. Kalau ilmu fikih itu nanti ala golabati zon, boleh di menggunakan sumber keilmuan yang bertumpu pada zon. Zon itu di atas syak ya, keraguan yang sudah mendekati yakin begitu. Itu fikih boleh, tapi kalau akidah tidak boleh ya. Akidah itu harus melalui dalil yang sharih, dalil yang jelas. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka dengan tidak adanya kejelasan bagaimana ya cara turun Al-Qur'an di tahap pertama dan kapan waktunya, ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan Al-Qur'an yang kedua, turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ya, Sama'ud Dunya. Baitul Izzah di Sama'ud Dunya itu turun sekaligus juga secara utuh ya, jumlatan wahidatan berdasarkan keterangan dari sahabat Ibnu Abbas kemarin ya. Bapak Ibu masih ingat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Qur'an turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ini. Jadi Lailatul Qadar itu adalah Al-Qur'an yang turun dari tahap kedua ya, dari tahap kedua yaitu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah fi Sama'id Dunya. Wa ba'da dzalika, kata Ibnu Abbas, setelah itu baru turun kepada Rasulullah di tahap yang ketiga, itu tidak jumlatan wahidatan, tidak secara utuh ya, tetapi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Maka ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar tidak berbicara tentang permulaan wahyu yang turun. Ibnu Abbas menjelaskan Lailatul Qadar adalah berkenaan dengan turunnya Al-Qur'an yang Nabi sendiri tidak mengetahui kalau tidak diberitahu. Itu adalah di tahap kedua, turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka nuzulul Quran ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya di malam yang sangat mulia ya. Jadi Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran harus dipahami secara terpisah ya. Lailatul Qadar memiliki kemuliaan sendiri ya, tidak hanya terjadi pada saat Quran itu turun, tetapi sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, Lailatul Qadar itu tetap ada ya. Kemarin sudah dibahas ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Lailatul Qadar, beliau mengatakan hadis riwayat Ibnu Umar ya, dari Ibnu Umar, Nabi bersabda wahia ya fi kulli Ramadan. Lailatul Qadar itu ada pada setiap Ramadan. Jadi ini malam yang mulia yang hanya diberitahukan oleh Allah setelah diperintahkannya saum Ramadan. Karena itulah Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas,
qad adullukum syahrun adimun syahrun mubarakun, gitu ya. Telah datang kepada kalian bulan agung penuh berkah, penuh ampunan, ini bulan Ramadan maksudnya. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, bulan yang padanya ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Nah, 1000 malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini menunjukkan adanya Lailatul Qadar. Maka ketika Al-Quran itu diturunkan, Allah sengaja menurunkannya di malam yang mulia itu. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan surah Al-Qadar ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Quran itu pada malam qadar, ya, atau pada Lailatul Qadar. Misalkan pada kemit. Artinya Lailatul Qadar adalah satu penjelasan dan nuzul Quran adalah penjelasan yang lain, ya. Nah, inilah yang nanti ada sedikit perbedaan di antara di kalangan para ulama, karena ada yang mengatakan Lailatul Qadar dengan nuzul Quran itu sebab akibat. Jadi disebut Lailatul Qadar dan memiliki kemuliaan seperti itu karena Quran diturunkan. Ada juga yang mengatakan dua hal yang berbeda, begitu ya. Nah, tapi keduanya tidak bertentangan, sebetulnya tidak salah meskipun ada perbedaan. Tetap kedua pandangan tersebut akan berkesimpulan bahwa hari ini Lailatul Qadar masih tetap ada, ya. Bagi pendapat pertama yang mengatakan sebab akibat Lailatul Qadar itu karena diturunkannya Al-Qur'an, Lailatul Qadar ada itu karena diturunkan Qur'an, maka yang dicari sekarang adalah kemuliaan malam itu. Ya, meskipun Qur'an hanya turun satu kali pada masanya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, saat itu saja dibawa oleh para malaikat. Itulah yang dimaksud dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang membawanya, menyentuhnya kecuali makhluk yang disucikan, para malaikat. Ya. Nah, tetapi bukan berarti kemuliaan malam itu hanya ada pada saat Quran turun saja, ya. Nah, bagi pendapat pertama ini, maka kemuliaan Lailatul Qadar masih ada sampai sekarang. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mencarinya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil. Nah, untuk pendapat yang kedua, tentu saja ini lebih mudah dipahami karena para ulama yang membedakan antara nuzulul Quran dengan fenomena Lailatul Qadar. Ketika Al-Quran diturunkan, Allah sengaja menurunkannya di malam mulia itu, malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu sudah mulia, memiliki nilai dan urusan Allah dari sejak zaman para nabi terdahulu. Ya. Nah, dan ketika Quran diturunkan, maka Allah sengaja menggunakan waktu yang mulia itu untuk perantara, ya, sebagai waktu turunnya Al-Quran. Nah, bagi pendapat yang kedua ini, tentu saja karena Lailatul Qadar diyakini selalu ada setiap bulan Ramadan, maka sampai sekarang pun malam Qadar itu masih ada, ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika saya mengkaji terkait dengan malam kemuliaan di dalam tradisi Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi dan Nasrani pun mengenal malam kemuliaan, ya. Tetapi mereka tidak menyebutnya dengan Lailatul Qadar, pakai bahasa Arab begitu, ya. Tidak, mereka menyebutnya menggunakan bahasa Ibrani yang disebut dengan malam Yobelium atau perayaan Yobel. Kapan perayaan Yobel itu dilakukan? Yaitu setelah menghitung 7 tahun kali 7. Artinya setelah 49 tahun, maka tahun berikutnya itu adalah tahun Yobelium yang harus dirayakan di malam-malam tertentu. Itu diperintahkan oleh Tuhan, ya, menurut tradisi Yahudi dan Nasrani di kitab Torahnya Nabi Musa, ya, Sefer Shemot atau kitab Keluaran. Nah, jadi 50 tahun sekali Lailatul Qadarnya itu, ya, Yahudi dan Nasrani. Nah, sedangkan di dalam Injil Barnabas tentu kita tahu Injil yang ditolak oleh otoritas gereja karena ditemukan manuskrip aslinya dulu di Turki dan ya
banyak yang menyangka bahwa oh itu Turki kan negara Islam, jadi mungkin itu bisa jadi tulisan orang Islam gitu ya. Padahal ahli apa namanya manuskrip ya yang meneliti naskah asli Barnabas itu kan mengatakan berasal dari ya peradaban sebelum Islam ya 1800 kalau tidak salah ya yang lalu, itu artinya belum ada Nabi Muhammad SAW. Dan Turki sebelum ada peradaban Islam di zaman Nabi Muhammad SAW, dulunya tempat itu adalah Kekaisaran Bizantium Romawi Timur, dan Kekaisaran Bizantium itu beragama Kristen Ortodoks ya. Jadi dulunya memang negara Kristen, makanya ditemukan naskah Barnabas. Nah, di dalam Injil Barnabas ya pasal 220 ayat ke-20 kalau tidak salah, itu disebutkan memang nama Rasulullah ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di pasal-pasal sebelumnya dikatakan bahwa malam yubileum itu akan dijadikan oleh juru selamat terakhir itu yakni Muhammad menjadi 1 tahun sekali ya, menjadi tiap tahun begitu di setiap tempat. Jadi juru selamat terakhir atau mungkin rasul terakhir ya akan menjadikan malam yubileum itu di setiap tempat dan di setiap tahun ya. Apakah itu yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Allahu a'lam ya. Mungkin ya, mungkin ya, kita menghargai saja otoritas gereja yang memang melarang untuk membaca Barnabas. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka selanjutnya setelah memahami bagaimana itu Lailatul Qadar dan Nuzul Quran, karena judulnya adalah Nuzul Quran sebagai spirit keilmuan, maka kita masuk pada metode pembacaan dan pengkajian Al-Quran ya. Nah, tentu saja kemarin dibahaskan Al-Quran itu memiliki 2 tartib, 2 susunan yang bisa dipelajari. Ketika turun di tahap pertama dari hadirat Allah ke Lauh Mahfud ya, dari hadirat Allah ke Lauh Mahfud itu turun dalam jumlah yang utuh ya, maka susunannya adalah susunan seperti yang Bapak Ibu kenal di dalam mushaf sekarang. Jadi surat pertamanya Al-Fatihah, kemudian ada Al-Baqarah, Ali Imran begitu ya, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah dan seterusnya ya. Itu memang susunan yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz juga pada tahapan yang kedua. Lalu ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW, Allah acak. Itu diacak, dipisah ya. Karena supaya memudahkan pembacaan, memudahkan penghafalan dan memudahkan pemahaman serta pengamalan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Qur'an itu faraqnahu, kami memisahkannya ya. Maksudnya kami turunkan secara terpisah-pisah ya. Faraqah itu kan diturunkan secara terpisah-pisah ya. Untuk apa diturunkan secara terpisah-pisah begitu? Litaqra'ahu 'alan nas. Tuh. Supaya kamu membacakannya kepada manusia. 'Ala muksin ya. 'Ala muksin, secara perlahan-lahan. Wa nazalnahu tanzila, dan kami sungguh telah menurunkannya ya. Nah, jadi Allah menurunkan Al-Quran itu secara acak, terpisah. Jadi ketika diterima oleh Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, Nabi tidak menerima sesuai urutan mushaf. Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya, tidak. Nabi menerima yang pertama dari surah Al-Alaq. Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudathir, Al-Fatihah, Al-Lahab ya, At-Takwir, Al-Layl dan seterusnya. Itu yang disebut dengan tartib nuzul.
urutan turun, ya. Jadi Quran itu ada tartib mushaf, ada tartib nuzul yang bisa dipelajari, ya. Nah, setelah diterima seluruh ayat yang Allah turunkan selama 23 tahun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkewajiban untuk memberitahu kepada para sahabat manakah susunan yang sebenarnya, susunan surat-surat Al-Quran beserta ayat-ayatnya sesuai dengan apa yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Maka Nabi sendiri yang menyusunnya. Kita bisa lihat dari hadis riwayat Zaid bin Sabit, ya. Kata Zaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memanggil saya ketika wahyu turun. Rasul mengatakan, wahai Zaid, tulis. Lalu aku menulis, kata Zaid. Nabi membacakan ayat. Aku menulis. Setelah selesai menulis, aku yang membaca, Nabi yang mendengarkan. Ya. Dan dikonfirmasi oleh Nabi bahwa bacaanku sesuai tulisan itu tidak ada penambahan dan pengurangan, sudah oke, sesuai dengan apa yang Nabi hafal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Zaid, letakkan ayat ini setelah ayat itu, letakkan ayat ini di surah Anu, letakkan ayat ini sebelum ayat itu, dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyusun ulang, ya, Al-Quran dari tadinya diacak oleh Allah tartib nuzul, ya, kembali menjadi susunan tartib mushaf yang Bapak Ibu kenal sekarang. Nah, lalu Allah berfirman di sini, wa Qur'anan faroknahu, dipisah-pisahkannya Quran, baik itu ketika diturunkan kepada Rasulullah, ya, menjadi tartib nuzul, ataupun ketika sudah disusun ulang menjadi tartib mushaf, dipisahkan ayat-ayat itu dengan nama-nama surat. Ada surah Al-Fatihah, ada surah Al-Baqarah, ada Ali Imran, dipisah-pisah. Untuk apa? Diturunkannya terpisah, lalu disetting setelah jadi juga terpisah-pisah. Ya, Al-Quran itu tidak kita buka seperti surat yang tidak punya judul, berbicara saja, tidak begitu kan, tetapi dipisah-pisah dengan nama-nama surat. Kemudian Allah juga acak isinya. Misalkan ketika Allah membicarakan kisah Nabi terdahulu, tidak selesai dalam satu surah. Misalkan kisah Nabi Musa, dia ada di surat Al-Baqarah, juga ada di surat An-Nisa, juga ada di surat Toha, juga ada di surat-surat, bahkan di surat-surat pendek kisah Nabi Musa itu ada, ya. Diacak juga, dipisah-pisah. Kenapa? Litaqra'ahu 'alan, supaya Bapak Ibu mau membacanya nih. Supaya Nabi dulu membacakan kepada para sahabat, ala muksin perlahan-lahan, kita pun sekarang harus membacanya. Metode membaca Al-Qur'an, silakan sesuai urutan tartib mushaf. Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah gitu ya. Ada juga yang membaca sesuai dengan potongan juz, karena jumlah juz di dalam Quran adalah 30, sama dengan jumlah hari dalam satu bulan. Artinya satu bulan bisa khatam, ya. Satu bulan bisa khatam jika membaca satu hari itu sebanyak satu juz. Ada juga ulama yang tidak mau membaca dengan potongan juz seperti yang kita kenal sekarang, tetapi dibaca sesuai potongan surah yang Allah tetapkan. Jadi kalau Al-Baqarah, ya sampai akhir Al-Baqarah 286 begitu, ya. Kalau Ali Imran, ya Ali Imran dibaca sampai akhir, sampai ayat 200, ya. Begitu juga surah-surah yang lain. Bahkan ketika surat itu semakin ke belakang itu semakin pendek, ada yang dibaca 2 surah dalam satu hari, ada yang dibaca 3-4 surah begitu, ya. Itu metode membaca saja. Jadi silakan Bapak dan Ibu sesuai tartib mushaf baca dari awal setiap hari. Setiap hari, karena itu zikir lisan kita, ya, membaca Quran itu sangat bermanfaat. Bapak Ibu bisa mengikis hubud dunia di dalam hati, lalu meraih nur cahaya Allah yang Allah berikan kepada hati kita, yang mampu menyuburkan pandangan
batiniah, ya. Jadi manusia itu kan melihat di dalam Quran ada nadhoro, ada ro'a. Nadhoro melihat dengan mata fisik. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, tadzakir. Itu afala yang zurun dari nadhoro, ya. Artinya melihat dengan mata kepala. Apa kamu tidak perhatikan bagaimana unta diciptakan? Langit ditinggikan, gunung ditancapkan, dan bumi dihamparkan. Bisa terlihat. Dan bisa dipelajari, ya. Research secara empirik bisa. Tetapi, kata melihat di dalam bahasa Arab, ada satu lagi yang disebut dengan ro'a. Kata kerja ro'a itu juga melihat. Tapi bukan melihat semata-mata dengan mata fisik. Ro'a itu ada keterlibatan mata batin atau ilmu, ya. Mata batin, ya, melihat dengan jiwa, itu maksudnya dengan pemahaman ilmu, ya. Ketika bapak dan ibu melihat seseorang berbicara di televisi lalu mengatakan hati-hati Islam teroris radikal, begitu ya, ini hak asasi manusia dan seterusnya, lalu kita mengetahui bahwa menurut ilmu kita ucapan orang itu salah, maka kita bisa melihat kesalahan itu, padahal orang tersebut wajahnya tersenyum, kata-katanya bagus, ya, pakaiannya rapi, bahkan gelar akademiknya panjang, kedudukannya terhormat, ya. Orang awam yang tidak punya ilmu bisa tertipu, tapi bapak dan ibu yang memiliki ilmu bisa melihat ini bukan orang yang berbicara dengan benar, ini orang yang menyebarkan kesesatan, menyebarkan fitnah. Nah, kemampuan melihat seperti itu kemampuan yang luar biasa dan tidak bisa kecuali tanpa ilmu yang benar, ya. Karena itu ro'a itu kaitan melihat dengan ilmu. Makanya Allah berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, Muhammad, apa kamu tidak lihat bagaimana atau apa yang Allah lakukan kepada tentara gajah? Bagaimana Nabi bisa melihat kejadian itu? Karena pada saat Abraha menyerang Ka'bah, Nabi SAW belum lahir. Nabi lahir beberapa bulan setelah peristiwa gajah. Makanya disebut kelahiran Nabi itu tahun gajah, ya. Amul fil. Karena tidak mungkin mustahil Nabi melihat secara langsung, bagaimana kita memahaminya? Kita lihat ayatnya mengatakan alam taro. Taro itu adalah ro'a, melihat dengan ilmu. Untuk kata ganti kamu. Jadi kalau ro'a artinya dia melihat, kalau kamu melihat itu taro, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, Muhammad, apa kamu tidak lihat? Maksudnya, apakah kamu tidak memahami apa yang Allah lakukan kepada tentara gajah? Jadi Nabi melihat dengan ilmu. Oh iya, Nabi pernah dengar dari kakeknya, dari paman, dari uak, dari rekan-rekan bahwa dulu ada kejadian itu. Lalu Nabi pun bisa jadi memang diperlihatkan secara batiniah, ya, mendapatkan basyirah, bisa jadi Nabi juga paham, ya. Jadi tidak melihat secara langsung pada periode waktu tersebut kejadian itu, tetapi Nabi mengetahuinya, gitu ya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Bapak ibu sholu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian kama ro'aitumuni, sebagaimana bapak ibu melihat aku sholat. Kita tidak mungkin melihat Nabi sholat secara fisik, makanya Nabi mengatakan kama ro'aitumuni, dari ro'a. Artinya melihat dengan ilmu, pelajari bagaimana takbirnya Rasulullah, mengangkat tangan itu di mana, menyimpannya di mana, pandangan kemana, gerakannya seperti apa, bacaannya bagaimana, sampai salam Rasulullah SAW seperti apa. Nah, itulah kama ro'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, jadi melihat itu ada dua, ada nadhoro, ada ro'a. Jika keduanya disebut secara bersamaan, maka lafadznya adalah basor, ya. Lafadznya adalah basor atau absor, ya. Makanya kita disebut ulul absor. Ulul absor itu apa? Makhluk yang bisa melihat, baik secara fisik maupun batin, karena memiliki ilmu yang benar.
Jadi ulul absar itu orang yang memiliki ilmu yang benar, bukan orang yang memiliki ilmu yang salah, ya. Ulul absar itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka bacalah Al-Qur'an setiap hari karena itu mampu membimbing kita untuk bisa dekat dengan Allah, untuk bisa menerima cahaya Allah. Bahkan ketika kita memperhatikan satuan waktu yang Allah tetapkan, maka Bapak dan Ibu akan hidup selaras dengan sistem waktu tersebut, yaitu waktu kalender Qomariyah, ya, kalender yang ditetapkan berdasarkan perhitungan bulan. Pergantian harinya di waktu maghrib, begitu, ya, satu bulannya hanya 29 sampai 30 hari, ya, satu tahunnya hanya 350-an, ya, 300, pokoknya kurang, ya, 355, ya, 5455, kurang 10 atau 11 hari dari waktu penanggalan kalender Gregorian atau kalender Masehi yang penuh dengan ambiguitas, kalender yang ditetapkan oleh penyembah berhala ini, Januari, Februari, Maret, April, Mei itu. Maka kalau kita menggunakan kalender yang Allah tetapkan sebagai, ya, satuan waktu yang boleh kita pakai, itu berdasarkan perhitungan bulan, maka Bapak Ibu bisa menyelaraskan kesibukan sehari-hari, ya, dari mulai membaca Quran, ya, memperhatikan waktu. Itu apa nanti manfaatnya? Manfaatnya, para ulama menyebutkan kita bisa hidup selaras dengan sistem waktu yang Allah tetapkan. Akhirnya setahun tidak terasa cepat, ya. Satu bulan terasa satu bulan, satu pekan saja. Satu hari juga terasa seperti satu hari, karena Bapak dan Ibu tidak asyik menikmati glamornya budaya Barat yang penuh fitnah di mana-mana. Dari mulai cara berpikir, cara berpakaian, cara makan, cara hidup, lifestyle kita dirubah oleh budaya Barat. Yang dengan itu kita enjoy menikmati, ya, hidup yang penuh dengan teknologi yang canggih dan menghibur, sehingga kita lupa terhadap waktu. Karena seseorang ketika menikmati waktu tidak akan terasa lama waktunya, ya. Seperti kalau Bapak Ibu menonton film yang seru atau menonton pertandingan olahraga, berapa durasinya itu? 2 jam. Terasa tidak 2 jam? Tidak terasa. Kenapa? Karena menikmati hidup. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran 10 menit saja, itu terasa lama sekali. Atau menanti berbuka saum, ya, berbuka puasa, padahal azan cuma tinggal 5 menit, kita sudah di hadapan makanan, 5 menit terasa lama sekali. Nah, tak ada noe cerita, ya. Bobo di masjid na'i sepekerna butut, ya, terasa lama sekali. Atau kita tinggal di ruangan yang pengap misalkan, panas, ya, maka tidak akan bertahan lama, ya. 1 menit seperti di neraka itu, waduh, 1 menit saja Bapak Ibu masuk ke ruangan sauna misalkan, ya, tidak tahan, kan, terasa lama sekali 1 menit itu. Padahal kita menonton pertandingan sepak bola 90 menit, tidak terasa. Itulah perbedaan antara, ya, kehidupan yang nyaman, terhibur, enjoy, dengan kehidupan yang kita tidak terbuai dengan segala macam bentuk glamoritas budaya Barat, ya. Kita sadar harus banyak yang harus dilakukan selama hidup ini. Tidak cukup dengan makan sampai puas, minum sampai kenyang, main sampai puas, tidur sampai nyenyak, tidak cukup. Al-Quran menyajikan 6.000 ayat lebih yang menanti untuk dibaca, dikaji, dipahami, dielaborasi, dan diamalkan. Kalau tidak melakukan hal tersebut, maka Bapak Ibu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kenapa? Apa selama hidup itu melakukan apa? Ya, kenapa tidak dipakai untuk mentadaburi Al-Qur'an? Bukankah itu Allah sendiri yang berfirman, "Apala yatadabbarun Al-Qur'an?" Kenapa kamu tidak mentadaburi Al-Qur'an? Nah, begitu, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi baca, ya, silahkan sesuai tertib mushaf. Kalau membaca, nanti mengkaji kita beda lagi caranya, tidak secara tertib mushaf.
Membaca itu dalam bahasa Arab disebut qara'a, berasal dari kata qur'un, artinya mengumpulkan, al-jamu wa domu, mengumpulkan dan menghimpun. Syekh Manaul Qotton dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran juga mengutip pendapat ulama-ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bisa jadi dari kata qur'un, artinya mengumpulkan, karena memang kitab yang mengumpulkan kitab suci umat terdahulu, isinya ya, dan menggenapkannya, menyempurnakannya, kemudian mengumpulkan seluruh isyarat keilmuan. Banyak sekali Al-Quran berbicara tentang ilmu-ilmu. Dan yang ketiga, metode pengkajian harus melakukan interkoneksi ayat, pengumpulan, untuk bisa memahami Al-Quran ini. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa Al-Quran tidak dari kata Qur'un yang sudah sangat mendasar ini ya, tetapi dari pengembangan Qur'un itu, yaitu kata kerja qara'a, artinya membaca, dan qira'ah itu artinya bacaan. Jadi Qur'an itu adalah kitab yang bacaan ya, harus dibaca. Nah, maka kedua pendapat ini tidak bertentangan, karena memang Al-Qur'an itu adalah kitab bacaan, dulunya adalah bacaan bukan tulisan ya, dulunya di dalam memori Nabi dan para sahabat, bukan tulisan tapi memori ya, reciting, bacaan gitu. Siti Aisyah selama haid kerjaannya membacakan Quran, karena beliau hafal, baca begitu ya, selama haid itu, karena tidak ada ibadah yang bisa dilakukan kecuali membaca Al-Quran, itu kan di dalam hadis ada. Nah, maka membaca Quran disebut qira'atul Quran, sama dari qira'ah. Jadi qira'atul Quran itu menarik ya, qira'ahnya dari qira'ah, Qurannya pun dari qira'ah. Nah, qur'un itu artinya mengumpulkan. Misalkan Allah berfirman di surah Al-Baqarah 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata qur'in. Perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, oleh apakah itu ditinggalkan wafat atau bercerai, harus menahan diri mereka menunggu 3 qur'u. Qur'u ini artinya haid kan? Maka pertanyaannya, kenapa qur'u disebut kenapa haid disebut qur'u? Padahal haid itu kan bahasa Arab juga, ya. Haidun atau haidun, mahidun itu ada di dalam Quran. Surah Al-Baqarah ada kan? Kalimat mahid itu ya, atau haid. Tapi kenapa di ayat ini sengaja Allah menyebut haid dengan istilah qur'u, yang secara bahasa artinya berkumpul. Nah, ini Bapak Ibu ya, salah satu hebatnya Quran. Kata dokter, ternyata darah haid itu memang berasal dari sesuatu yang berkumpul. Ya. Sesuatu yang berkumpul yaitu sel telur. Nah, di perut ibu berkumpul setiap bulan. Mohon maaf kalau tidak dibuahi, harus dibuang kan, menjadi darah. Itulah darah haid yang oleh surah Al-Baqarah tadi disebut qur'un, yaitu sesuatu yang berkumpul. Jadi 14 abad yang lalu Quran sudah mengatakan haid itu berasal dari sesuatu yang berkumpul. Maka membaca itu adalah aktivitas mengumpulkan, mengumpulkan huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat jadi paragraf dan seterusnya. Imam Ar-Raghib Al-Asqalani menjelaskan qira'ah atau membaca, ya, bacaan itu artinya menggabungkan huruf-huruf dan kalimat yang satu dengan yang lain dalam bacaan yang tartil, ya. Nah, nanti kita kenal juga kata kerja membaca untuk Al-Quran yang disebut dengan tilawah. Kalau tilawah apa? Tilawah lebih khusus. Kalau qira'ah hanya membaca saja, ibu membaca sendiri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, itu qira'ah. Tapi kalau tilawah, nanti kita bacakan, ada orang yang juga menyaksikan, mempelajari, memahami, mengelaborasi dan mengamalkan. Jadi tilawah itu dari kata tala, artinya mengikuti, yaitu bacaan yang diikuti dengan keinginan untuk memahami dan mengamalkan, begitu ya. Nah, itu khusus untuk kitab Allah. Kata Imam Ar-Raghib Al-Asqalani, at-tilawatu tuhtasu bittiba'i kutubillah. Tilawah itu khusus untuk mengikuti kitab Allah, al-munazzalah, yang diturunkan. Tarotan bil qira'ah, membaca Quran itu kadang-kadang dengan qira'ah, berarti baca saja begitu ya, untuk membaca saja. Wa tarotan bil irtisam, kadang-kadang juga untuk mengikuti perintahnya. Lima fiha, apa yang ada padanya, min amrin wa nahyin wa targibin wa tarhibin wa auma yatawahumi fihi. Dari semuanya ada di dalam Quran ya, perintahnya, larangannya ya,
motivasi untuk beramal, motivasi untuk meninggalkan, ya, apa yang dibayangkan, semuanya itu diikuti untuk diamalkan. Kullu tilawatin qiraatun, maka setiap tilawah itu pasti qiraah. Ya, ketika Bapak Ibu membaca untuk memahami dan mengamalkan, pasti dibaca juga qiraah, ya. Apa maksudnya? Dilakukan juga aktivitas qiraah itu bacaan. Tetapi walaisa kullu qiraatin tilawatan, tidak setiap qiraah itu tilawah. Tidak setiap kita membaca Quran untuk dikaji begitu ya. Ada kalanya kita hanya sekedar membaca saja. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati. Oh, ini disimpulkan ya. Jadi qiraah ya qiraatan, talayat su tilawatan. Sudahlah, barusan dijelaskan. Nah, maka anjuran membaca Al-Qur'an silahkan di waktu saja ketika kita luang ya. Karena Rasulullah SAW pun tidak mengkhususkan atau memerintahkan di waktu-waktu tertentu, tetapi berdasarkan konteks ayat di surah Al-Muzammil dan juga berdasarkan penelitian para ilmuwan terkait dengan kehebatan orang yang membaca Al-Qur'an, mampu meningkatkan kemampuan otak sampai 80%. Memang dianjurkan membacanya itu ketika langit tetap keadaan gelap. Apakah itu gelapnya karena matahari terbenam, maksudnya di malam hari, ataupun gelapnya itu karena matahari belum terbit, artinya di ujung malam, yaitu di waktu subuh ya. Jadi membaca Al-Quran di waktu malam setelah maghrib misalkan, dan juga di waktu subuh setelah sholat subuh misalkan ya, sebelum matahari terbit, itu memang lebih apa ya, lebih berkesan bagi pembacanya, lebih meresap ke hati ya, dan lebih fokus, lebih konsentrasi. Nah, kita bisa baca di dalam surah Al-Muzammil ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail, sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, hey Muhammad, Maha mengetahui bahwasanya engkau berdiri di malam hari. Ini Al-Muzammil kan perintah sholat malam ya, dulu di tahun pertama kenabian. Dan Nabi kadang-kadang sholatnya ya sebentar begitu ya, maksudnya tidak setiap hari selalu tepat di waktu itu, kemudian panjangnya sama, bagus tidak. Kadang-kadang ada kurang, tidak di tengah malam, karena perintahnya tengah malam kan. Kumi layla ila qalila nisfahu ya, kawinkus begitu, dari tengah malam. Kadang Nabi suka ya adna min sulusai lail, lebih sebentar, lebih sedikit dari 2/3 malam. Wa nisfahu wa sulusahu ya. Kemudian wa ta'ifatan minalladzina ma'aka, dan orang-orang yang mengikutimu, para sahabat juga. Allah tahu bahwa kadang-kadang kalian ya membaca Al-Qur'an itu di dalam sholat malam kalian sebentar ya, sedikit, terlalu rendah intensitasnya. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar, dan Allah yang menetapkan malam dan siang itu ya. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum, ya Allah mengetahui bahwa kalian itu memang kewalahan ya, kalau siangnya harus bekerja mencari fadilah ya, keutamaan dunia, dan malamnya harus membaca Al-Qur'an. Maka Allah mengatakan fataba alaikum ya, fataba alaikum, maka bertobatlah kepada Allah. Lalu Allah perintahkan, ini kan sedang membahas konteks waktu malam ya, karena kan sholat malam. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah di malam hari itu apa yang kamu mudah dari Al-Qur'an. Ini kan ketika sholat malam ya. Jadi alima'an sayakunu minkum mardo, Allah Maha mengetahui bahwasanya akan ada di antara kalian yang sedang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ard, dan yang lainnya harus bekerja di bumi, maksudnya bekerja sehari-hari dengan kecapean gitu ya, kewalahan. Yabtaguna min fadlillah, karena mengharap keutamaan dari segi duniawi ya, keutamaan Allah dari segi rezeki. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, yang lain ada juga yang berperang di jalan Allah ya, siang hari itu kepayahan. Maka Allah memberikan keringanan
faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang kamu mudah ya darinya. Nah, maka ini ya anjuran membaca di malam hari. Dan memang terbukti dokter siapa itu? Al-Fadl ya. Dokter Al-Fadl kalau tidak salah ya namanya, itu mengkaji bahwa dengan membaca Al-Qur'an ba'da maghrib dan ba'da subuh, Bapak Ibu, kita bisa meningkatkan kemampuan otak sampai 80% ya. Nah, memang Al-Qur'an turun di malam hari. Ya, kemarin sudah dijelaskan Al-Qur'an turun di malam hari ya, namanya juga Lailatul Qadar. Tuh, jadi Al-Qur'an menggunakan waktu qadar untuk turun ya. Allah menetapkan seperti itu. Dan waktu malam adalah waktu privasi. Kan itu waktu malam banyak disebut ya di dalam Quran untuk privasi. Allah menyebutnya di surat An-Naba dengan mengatakan libasan. Sebut juga surah Al-Furqan ya ayat 47 dengan libasan. Libas itu dalam bahasa Arab artinya pakaian kan. Pakaian itu kan menutupi, menghangatkan ya, melindungi begitu. Jadi waktu malam itu waktu yang kita berdiam diri di rumah ya. Ada bangunan rumah yang melindungi ya, kita juga tertutup dari khalayak ramai. Memang waktu privasi. Kemudian Al-Qur'an diturunkan di malam hari, surah Ad-Duhan ayat 3, inna anzalnahu lailatim mubarakah ya, kami menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Lalu juga Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Allah turun ke bumi juga dalam tanda petik ya, bukan turun-turun seperti makhluk turun. Ya. Allah turun ke bumi dalam satu hadis sahih disebutkan di waktu malam untuk mencari siapa yang memohon kepadanya. Sepertiga malam setiap hari. Bapak Ibu, Allah datang ke langit dunia maksudnya siap mengabulkan orang yang meminta akan diberi, orang yang berdoa akan diijabah, orang yang bertaubat akan diterima. So, ya. Jadi memang malam itu waktu yang lebih berkesan untuk membaca Al-Qur'an, salat malam ya, atau membaca sekedar qiraah tadi ya, mentadarus Al-Qur'an. Nah, di surah Al-Mujammil ayat 6 pun ya memang disebutkan waktu malam lebih berkesan untuk membaca Quran. Dan di dalam salat dalam surat Al-Isra ayat 79, salat malam tahajud itu adalah sarana mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah metodologi membaca. Silahkan Bapak Ibu baca Quran dari awal sampai akhir, usahakan setiap hari, dan kalau bisa satu bulan itu khatam ya. Kenapa? Karena benefitnya sangat banyak. Bukan hanya masalah pahala per huruf ya, tetapi ada juga kita bisa melatih kecerdasan otak. Kita tidak akan pikun ya. Kita juga mendapat ketenangan. Karena itu adalah bentuk zikir dengan lisan, ketenangan ya. Kita juga mengikis hubu dunia. Mampu mengikis hubu dunia. Lalu kita mendapatkan nur dari Allah, cahaya, sehingga cahaya itu menjadi taufik untuk mendorong kita lebih taat, lebih mau beribadah. Kita juga ya bisa mengulang-ulang kalimat yang mungkin akan menjadi informasi bermanfaat ketika mengkaji Quran. Contoh kalau ibu dan bapak membaca Quran dari awal sampai akhir terus tiap bulan, nanti selalu ketemu dengan ayat itu ya. Dan Allah akan menjadikan kita memperhatikan satu ayat di dalam Quran yang akan menjadi ilmu yang baru. Contoh dulu saya membaca di dalam Ali Imran ya, ayat 96, itu kenapa Allah menyebut kota Mekah dengan huruf ba, bakah. Itu jadi perhatian. Ini kenapa bakah ya, begitu ya. Tidak tahu jawabannya ya, karena belum tahu metodologinya. Tapi kita teruskan membaca sampai nanti ketemu lagi kota Mekah, misalkan di surah Al-Fat. Surat Al-Fatuh ayat 24, lalu sebut lagi kota Mekah, tapi pakai mim sekarang. Makkah. Loh, di sini kok Mekah? Kemarin di surat apa ya Bakah itu? Lupa misalkan ya, kita bisa jadi lupa. Lalu bulan depan kan dibaca lagi dari awal. Bulan depan kita lewat lagi di Ali Imran. Ini Bakah yang masih diberi tanda kan? Sekarang ditandai, oh ini Ali Imran 96. Nanti Mekahnya ketemu lagi surah Al-Fat, ditandai begitu ya.
Nanti mulailah penelitian itu berangkat dari sana. Ini kenapa ya? Kok di sana Bakkah, di sini Mekah? Di sana pakai Ba, di sini pakai Mim. Begitu. Itu kan apa namanya? Dicapai karena kita membaca Al-Qur'an setiap hari, ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan temukan pertanyaan di dalam Qur'an, ya. Itu bisa kita temukan sendiri. Nanti Allah yang menunjukkan, ya, sebagai ilmu yang baru bagi kita. Nah, setelah Bapak Ibu kita rajin membaca seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita metode yang benar, metodologi mengkaji Al-Qur'an. Kalau tadi Bapak Ibu membaca dari surah Al-Fatihah terus ke sini, ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tetapi kita mengkaji tidak seperti itu, ya. Bisa juga, silahkan, kalau misalkan hanya ingin mengetahui bagaimana sih tafsirnya per surah Al-Fatihah, tafsirnya bagaimana, Al-Baqarah bagaimana, ya, silahkan. Tetapi metode yang digunakan untuk mengambil petunjuk dan mengambil kesimpulan dari Al-Quran ialah metode tafsir ayat bil ayat, ya. Menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Bapak Ibu harus menemukan interkoneksi ayat. Interkoneksi ayat itu adalah kesinambungan antara ayat-ayat. Penjelasan yang bisa kita temukan, ya, di ayat-ayat yang maudunya sama atau isinya, ya, pembahasannya sama. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama gugusan bintang. Ini di surah Al-Waqiah ayat 75 sampai 80 Allah berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Ya, perhatikan, ini sumpah yang sangat besar, ya. Sumpah yang agung. "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Maka aku bersumpah, kata Allah, dengan mawaqi'un nujum. Apa itu mawaqi'un nujum? Mawaqi'un nujum adalah tempat beredarnya bintang-bintang, posisi bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Dan sumpah atas nama gugusan bintang ini adalah sumpah yang besar jika kamu mengetahui. Ya, ini sumpah yang besar, harus diperhatikan. Apa isi sumpahnya? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah bacaan yang mulia. Fi kitabim maknun, yang tersimpan di kitab, terjaga, yang terpelihara, yaitu Lauh Mahfud. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk yang disucikan, para malaikat. Ada juga para ulama yang mengartikan la yamassuhu illal mutahharun itu orang yang bersih hatinya. Tidak boleh, ya, mempelajari Quran kecuali hatinya bersih. Kalau hatinya tidak bersih seperti orang-orang yang mencari kesalahan-kesalahan Quran, maka mereka tidak akan bisa bahkan menyentuh permukaannya, ya. Tidak bisa, tidak akan mendapat ilmu apa-apa dari Quran, hanya menambah kesesatan saja. Bi qulubihim maradu fazadahumullahu maradu. Pada hati mereka ada penyakit dan Allah nanti tambahkan penyakitnya. Nanti ada juga yang mengartikan bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali harus berwudu dulu, begitu, ya. Nah, kalau ini bukan wajib sebetulnya. Saya cari mana perintah harus berwudu dulu sebelum menyentuh Quran, tidak ada. Tetapi ini adalah adab, ya. Sekali lagi, ini adalah adab. Jadi la yamassuhu illal mutahharun itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an tidak disentuh oleh malaikat saja dulu, kecuali oleh malaikat saja ketika dibawa dari Lauh Mahfud itu. Nah, nanti ada orang yang memahami, oh, ini kan teks biasa, bukan teks biasa, ini teks luar biasa, teks suci, kitab suci. Maka kita ketika membaca pun sebaiknya dalam keadaan suci dari hadas, gitu kan. Itu adab sebetulnya. Jadi menyentuh mushaf, ya, kemudian berwudu dulu, itu adab, ya. Nah, maka di zaman Rasul memang sebelum Al-Quran ini dimushafkan, itu kan bukan sesuatu yang disentuh.
tetapi sesuatu yang didengar Quran itu, ya. Dia berada di dunia suara. Dunia suara tidak bisa disentuh. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika aku haid, aku kerjaanku hanya membaca Al-Quran, karena itu Quran yang didengar, ya. Nah, setelah dimushafkan, itu ternyata memang tidak ada apa namanya anjuran atau kewajiban untuk berwudu, untuk ya misalkan kalau yang haid tidak boleh pegang, itu belum ditemukan ya perintahnya. Karena ini kan masalah ibadah harus ada perintah. Yang ditemukan adalah adab saja begitu, ya. Jadi adab saja. Dan silahkan dilakukan adab itu, tapi tidak wajib kan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita ambil contoh. Oh iya, sebentar ya. Kita pahami dulu mawaqi'un nujum ini. Jadi Allah bersumpah atas nama bintang. Bintang itu fungsinya kan tiga di dalam Quran. Disebutkan di dalam surah Al-Mulk itu dua, dan di surah Al-An'am itu satu, ya. Apa itu? Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasobiha. Dan kami jadikan bintang-bintang itu penghias langit dunia, indah dilihat. Bacaan Quran pun demikian, didengarkan indah, ya. Indah, enak didengar. Tenang, begitu enak. Yang kedua, waja'alnahu rujuman li sayatin. Waja'alnahu rujuman li sayatin. Kami jadikan bintang itu pelempar, alat pelempar setan. Bukan bintangnya dilemparkan gitu. Ini tidak secara hakiki, tetapi secara majazi. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu, mengetahui bagaimana melempar setan dengan bintang. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Bisa tidak Bapak Ibu mengusir setan dengan Quran? Bisa, tetapi bukan setan yang takut itu bukan takut kepada tulisan Arabnya, bukan begitu. Ditempel begitu ya di dinding, ditempel di pintu begitu ya. Ayat kursi tempel di tembok. Wah, itu ketipu itu. Ya, orang-orang yang tertipu. Setan tidak takut dengan ayat kursi yang ditempel itu. Mana buktinya? Setan itu alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Setan dari golongan manusia itu orang yang mengajak maksiat kepada kita. Bro, ayo bro, kita minum. Nah, itu setan dari golongan manusia. Dia tidak takut melihat ayat kursi tertempel itu, tidak. Dari golongan jin, sama. Jin itu tidak takut melihat ayat Quran yang ditempel. Bahkan jin itu baca Quran, dengar Quran. Lihat surat Al-Jin. Surah Al-Jin memberikan informasi kepada kita bahwa jin itu baca Quran juga. Dan mendengarkan Quran dan takjub kepada bacaan Quran. Artinya bukan itu yang ditakuti oleh setan. Yang ditakuti oleh setan bukan tulisan Arabnya, bukan tulisan Qur'annya, tetapi kualitas orang yang membaca Qur'an, yang sudah memahami dan sudah mengamalkan. Maka kualitas tauhid orang yang seperti itu disegani oleh setan. Dia tidak betah untuk bersama-sama, ya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati, fungsi yang ketiga bintang itu adalah litahtadu biha, supaya memberikan petunjuk, ya. Fi zulumati bari wal bahri, pada kegelapan di darat dan di lautan. Bagaimana caranya Bapak Ibu mengambil petunjuk dari bintang? Itulah apa yang kita lakukan dengan pengkajian Quran. Sama. Bisakah Bapak dan Ibu mengambil petunjuk arah dari bintang hanya dengan melihat satu bintang? Jawabannya tidak bisa. Kita lihat satu saja bintang, itu arah mana? Tidak bisa, ya, karena tidak bisa dilihat hanya dengan satu bintang saja. Tetapi Ibu dan Bapak harus menemukan interkoneksi antar titik-titik koordinat bintang itu. Oh, inilah yang disebut dengan rasi bintang atau konstelasi. Maka kita akan menemukan ini konstelasi apa? Oh, rasi bintang layang-layang. Berarti arah selatan, ya. Ada juga ini rasi bintang beruang besar, misalkan ini beruang kecil. Ada rasi bintang Taurus, ya, banteng. Ada juga rasi pemanah Orion,
ada juga rasi dolphin, rasi lumba-lumba, banyak sekali nanti rasi itu. Dan dengan melihat rasi bintang itu, litah tadu biha ya fi zulumatil bari wal bahri, bisa menjadi kompas, jadi petunjuk arah. Begitu juga ayat Al-Quran. Ketika bapak dan ibu membaca Quran, tidak bisa kita menyimpulkan apapun dari Quran hanya dari satu ayat saja. Tetapi bapak ibu harus melihat topik tersebut dari banyak ayat yang saling menjelaskan, bisa dipahami. Ya, kita harus melakukan pengumpulan ayat-ayat yang isinya sama untuk menemukan interkoneksi ayat. Ya, yang oleh Imam Ibnu Katsir disebut sebagai tafsir ayat bil ayat. Contoh nih, ibu bapak dikenalkan dengan metode ini bahkan oleh Allah di awal mushaf. Ketika kita membaca surah Al-Baqarah di awal, maka kita akan menemukan di Al-Baqarah ayat ke-34 Allah berkisah ya tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Yang awalnya malaikat itu ragu ya kepada manusia itu. Tapi setelah Nabi Adam diajarkan ilmu oleh Allah secara langsung, malaikat pun mengakui ya keistimewaan Nabi Adam, bapak kita alaihissalam. Allah perintah sujud kepada malaikat. Maksud sujud di sini adalah siap membantu, melayani, mengayomi, ya, menghormati Adam. Siap membantu Adam untuk tumbuh, bertambah ilmu, bertambah kualitas jiwa, menjadi manusia yang sempurna dan siap menjadi khalifah di muka bumi sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala di bumi. Maka ketika malaikat diperintah sujud, mereka bersujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, fasajadu, mereka pun sujud. Lalu tiba-tiba Allah menyebut satu sosok yang lain, illa, kecuali, berarti ada yang tidak mau sujud kepada Adam, iblis. Dialah yang disebut dengan iblis. Tapi di sini Allah tidak menyebutkan siapa itu iblis. Budak saha, orang mana, tadi disebut di dia mah. Stop saja informasi tentang iblis, hanya sekedar disebut namanya saja. Fasajadu illa iblis, mereka sujud kecuali iblis. Ini siapa iblis? Kesananya kan aba wastakbaro wakana minal kafirin. Dia enggan dan berlaku sombong, dan dia termasuk golongan yang kufur. Karena tidak ada informasi yang lengkap di surah Al-Baqarah ini tentang iblis, hanya disebut saja namanya, muncul pertanyaan besar tentang identitas. Bahkan ada orang yang menyangka, karena ini perintahnya kepada malaikat, jangan-jangan iblis ini malaikat. Itu kan salah kesimpulannya. Kenapa salah? Karena tidak melakukan interkoneksi ayat, memaksakan logika kita berkesimpulan di satu ayat saja, itu berat. Harus ada penjelasan dari yang lain, dari ayat lain. Apakah benar iblis itu malaikat? Berarti kita harus temukan ayat lain yang berbicara tentang iblis, juga yang berbicara tentang malaikat. Oh, ternyata kalau tentang malaikat ada nih di surah At-Tahrim ayat ke-6 misalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, malaikat itu punya karakter. Karakternya adalah la ya'sunallaha ma amaruhu. Tidak mungkin maksiat kepada Allah, mendurhakai Allah itu tidak ada pilihan. Pilihannya satu, taat saja terhadap apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna, dan mereka senantiasa melaksanakan ma yu'maru, apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi malaikat itu tidak bisa menolak perintah Allah karena diciptakan hanya untuk taat. Oh, kalau begitu kita ingat sosok iblis tadi, dia tidak mau sujud alias menolak perintah Allah untuk bersujud, ya. Dan ini karakter yang berbeda dengan malaikat. Artinya bapak dan ibu bisa mengambil kesimpulan sementara, dan ini merupakan kesimpulan yang baru dari pertanyaan yang sebelumnya tidak terjawab, siapa itu iblis, jangan-jangan malaikat. Sekarang kita bisa berkesimpulan dengan ciri malaikat seperti ini, oh, iblis tidak mungkin malaikat, gitu ya. Itu interkoneksi. Oh, iblis tidak mungkin malaikat. Ya lalu siapa? Belum ketemu juga ini. Cari lagi ya, nanti ketemu
di surah Al-Kahfi misalkan ayat ke-50, di sini Allah mengulang lagi ayat yang ada di surah Al-Baqarah itu sama persis. Lihat Bapak Ibu, Allah berfirman surah Al-Kahfi ayat 50, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sama. Jadi ayat ini bisa mengingatkan kita kepada bacaan kita di surah Al-Baqarah. Oh, ini perasaan pernah baca ya? Oh iya, tentang iblis. Waktu itu kita cari tahu, belum ketemu tentang iblis. Fasajadu illa iblis. Malaikat bersujud kecuali si iblis. Ternyata di sini ada tambahan. Kana minal jinni, dan dia dari golongan jin. Tuh, ketemu sekarang. Oh, berarti iblis itu memang tidak mungkin malaikat karena dia adalah sosok jin. Ditemukanlah identitas iblis setelah Bapak Ibu mencari interkoneksi ayat. Gitu ya. Contoh lain. So, Bapak Ibu siapa yang mau praktek tidak? Misalkan di surah Fatir nih, Allah menyebutkan ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Gitu ya. Kemudian di surah Al-Bayyinah ayat 8, Allah menyebutkan orang-orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, mendapat surga, ya, itu adalah orang yang takut juga kepada Allah. Jadi di sini ada pengulangan kata takut, ya. Di Fatir 28 itu yakhsyallaha, takut kepada Allah. Di Al-Bayyinah ayat 8, khosya rabbahu, dia takut kepada Tuhannya, kepada pengurusnya, ya. Jadi di ayat yang pertama itu disebut ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Di ayat kedua, orang-orang yang beriman dan beramal soleh juga orang yang takut kepada Allah. Sama ya, karena memang ulama pun beriman dan beramal soleh. Lalu di surah Al-Bayyinah ayat ke-7 disebutkan orang yang beriman dan beramal soleh itu merekalah hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Coba bisa disimpulkan tidak? Kesimpulannya bagaimana? Satu, ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Ya, dengan ungkapan innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Orang yang berilmu, ya, para ulama itu takut kepada Allah. Takut yang sejati, yang Allah konfirmasi dan Allah akui, ya. Nah, kemudian jazaohum inda rabbihim, balasan Tuhan di sisi Tuhan mereka bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ini maksudnya jannatu adnin, surga yang dijanjikan. Dzalika liman khasyya rabbah, bagi orang yang takut kepada Allah. Bukankah tadi Allah sudah mengatakan orang yang takut itu ulama? Berarti ulama dapat surga tuh karena beriman dan beramal soleh. Lalu dikatakan juga innalladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh itu ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Nah, berarti kesimpulannya para ulama adalah sebaik-baik makhluk. Ya, iya. Inilah interkoneksi ayat. Jadi ketika kita mau mencari siapa sosok manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasul, yaitu adalah para ulama. Ada apa kesamaannya ulama dengan para Nabi dan Rasul? Ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Makanya Nabi dan Rasul pun termasuk ulama, ya, orang yang berilmu. Dan mereka adalah sebaik-baik makhluk. Karena Allah mengatakan ulama itu orang yang takut kepada Allah, dan orang yang takut kepada Allah itu adalah orang beriman dan beramal soleh, dan orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Artinya ulama adalah sebaik-baik makhluk. Gitu ya. Jadi kalau A sama dengan B, lalu B sama dengan C, maka kesimpulannya A harus sama dengan C. Begitu. Ini contoh yang lain. Tambahan lagi Pak. Ini tentang Bakah. Bakah Mekah. Wah, panjang ya perjalanan penelitian Bakah Mekah ini. Saya juga tidak memakan waktu yang sebentar. Ini lama.
Tapi akhirnya saya temukan ada hikmah di penyebutan Bakah Mekah ini. Yang satu dari para ahli sejarah bahwa Bakah adalah nama kuno Mekah. Oke, sepakat. Bakah nama kuno Mekah. Dulunya Bakah jadi Makkah. Bakah dari kata Bakah ya beki artinya menangis ya. Kan itu lembah tangisan. Kan dulu Siti Hajar menangis di sana mencari air untuk anaknya yang masih bayi Nabi Ismail alaihissalam. Maka kita pun ketika masuk ke Mekah, apalagi melihat apa di Masjidil Haram itu Safa dan Marwah, melihat Ka'bah, kita pasti menangis ya. Nangis. Nah, kemudian lambat laun menjadi mim, ba-nya menjadi mim Makkah. Kenapa? Ini ada penjelasan dari ahli bahasa bahwasanya huruf ba dan mim itu satu artikulasi di bibir, satu makhraj. Rata-rata yang satu makhraj suka tertukar. B dengan M, Bakah jadi Mekah, begitu ya. Suka tertukar itu. Seperti ibu disebut wanita. Kan wa itu wau juga dari bibir ya. Terbuka wa begitu. Itu asalnya dari bahasa Latin bonito, dari ba bonito ya, artinya mulia. Nanti lambat laun jadi banita, banat bintun binti. Nah, ya, wanita itu. Lalu banat jadi wanat. Nah, jadi wanita ya dalam bahasa Indonesia. Atau minuman. Minum itu syariba yasrobu. Minuman syirobun. B-nya tertukar dengan F, dengan P ya. Itu pun dari bibir, P juga. Maka jadi syirobun. Nah, jadi sirop. Sirop itu artinya minuman ya. Sawo Belanda jadi sawo Walanda. Tuh B dengan W tertukar itu. Teng baja jadi teng waja, tuh B dengan W tertukar. Jadi yang satu makhraj itu suka tertukar. Ini B dengan M, Bakah jadi Makkah. Oke, itu yang kedua. Jadi yang pertama ini adalah nama kuno Makkah, Bakah itu menurut ahli sejarah. Yang kedua, kenapa berubah? Menurut ahli bahasa karena satu artikulasi di bibir. Oke. Yang ketiga, lalu apa hikmahnya dikenalkan dua nama seperti ini? Apakah Nabi ketika menerima Quran itu masih menyebutnya Bakah? Tidak, sudah Mekah, ya. Lalu kenapa dikenalkan nama kuno ini? Ternyata Bapak dan Ibu, Al-Quran tidak hanya memberikan informasi berharga tentang petunjuk syariat Islam, tetapi juga tentang syariat umat terdahulu. Ketika kita melakukan cross-check ke kitab-kitab terdahulu, misalkan ini kitab Mazmur, orang Yahudi menyebutnya Sefer Tehilim, orang Kristen menyebutnya Mazmur atau Mizmor, orang Islam menyebutnya Zabur, Zabur Nabi Daud alaihissalam. Di pasal 84 itu dikatakan dari ayat kelima sampai tujuh, berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Ini ada rumah Allah Baitullah. Yang terus-menerus memuji engkau. Ini Nabi Daud rindu akan segala halaman Tuhan. Tentu saja kalau rindu itu ke tempat yang jauh, bukan ke tempat yang dekat. Jadi yang dimaksud rumah Allah ini bukan Baitul Maqdis. Karena Al-Aqsa itu dekat sekali dari istana Nabi Daud. Untuk apa merindukan yang dekat? Ini rumah Allah yang jauh dari Palestina, dari Yerusalem, dari istana Nabi Daud. Nabi Daud mengatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Oh, ada ziarah, mengunjungi rumahmu, mengunjungi tempat yang jauh itu. Mengunjungi Baitullah. Apa ziarah mengunjungi rumah Allah? Ibadah haji ya. Nah, ketika para peziarah itu datang untuk mengunjungi rumah Allah, kata Nabi Daud, apabila melintasi lembah Bakah, tuh disebut Bakah ini. Dan kita tahu Bakah adalah nama kuno dari kota Mekah. Artinya melewati kota Mekah. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mata air apa? Zam-zam, ya. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan kolam air. Jadi ada petunjuk di sini terkait dengan rumahmu, Baitullah, rumah Allah. Ziarah berkunjung mengunjungi rumahmu. Kota Bakah yang kita tahu nama kuno dari Mekah, dan mata air yang diduga dekat kota Mekah tidak ada yang lain kecuali Zam-zam. Jadi Bakah di surah Ali Imran memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata Bani Israel dulu juga berhaji ya.
Itu hebatnya ya, Al-Quran bisa menjadi petunjuk bahkan ketika di cross-check dengan kitab yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, ini juga contoh yang lain, tapi saya capek menjelaskan ini. Aduh, tentang identifikasi Yahudi dan Nasrani. Yang di dalam surah Al-Ma'idah, kita dilarang untuk bekerja sama dengan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara. Jangan jadikan Yahudi dan Nasrani itu aulia, sebagai teman dekat, sebagai pemimpin, sebagai pengayom, sebagai aliansi, sebagai sekutu, sebagai apa namanya, rekan begitu ya. Aulia itu maknanya luas. Ba'duhum aulia ubadin, ba'duhum sebagian Yahudi auliya'u menjadikan pemimpin, teman setia, sekutu, saling melindungi, ba'din kepada sebagian Nasrani. Allah melarang kita untuk menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aliansi, sebagai sekutu, sebagai pemimpin, ya. Apakah yang dimaksud dengan ba'duhum awliya'u ba'din ini sifat dari Yahudi dan Nasrani itu? Apakah ini semua Yahudi, semua Nasrani? Karena kita lihat di dalam sejarah Nabi pernah bekerja sama dengan Nasrani Ortodoks. Najasyi di Habasyah menitipkan para sahabat di hijrah pertama ke Ethiopia di Habasyah. Raja Najasyi melindungi mereka dari gangguan kafir Quraisy. Itu orang Kristen Ortodoks Najasyi itu. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjalin aliansi dengan Najasyi? Juga ketika di Madinah, Nabi membuat piaga Madinah yang isinya mengajak Yahudi Madinah untuk sama-sama melindungi kota Madinah. Oh, berarti di sini bukan semua Yahudi, semua Nasrani. Yahudi dan Nasrani mana yang kita dilarang untuk membantu mereka bersekongkol, menjadikan pemimpin? Yahudi dan Nasrani yang mana? Bukan semuanya, tetapi ba'duhum, sebagian dari mereka, aulia uba'din, menjadikan wali kepada sebagian yang lain. Artinya ada Yahudi dan Nasrani yang satu sama lain akan bersekongkol. Wah, kalau bagi ahli sejarah yang paham dinamika ya sejarah Bani Israel, bagaimana Yahudi dan Nasrani bermusuhan selama 2000 tahun. Tidak mungkin ada Yahudi dan Nasrani yang satu sama lain menjadikan aliansi atau teman dekat atau pelindung atau pemimpin. Di mana ada Yahudi mau bekerja sama dengan orang Kristen? Tidak ada. Orang Yahudi mengatakan ajaran Kristen itu ajaran sesat, dibawa oleh anak pejinah. Karena Nabi Isa disebut anak jinah, anak haram oleh Yahudi, disebutnya mamzer, ya, anak dari seorang perempuan yang berjinah. Wa na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari tuduhan keji seperti itu. Itu tuduhan Yahudi kepada Kristen. Yahudi benci sekali kepada ajaran Kristen. Ya. Yahudi mengatakan Islam lebih baik dari Kristen. Islam punya kiblat Mekah, Ka'bah. Kami punya kiblat Yahudi, Baitul Maqdis di Yerusalem. Kristen mana kiblatnya? Kan begitu. Mereka cekcok tentang mana yang benar. Dan Allah pun menyebutkan itu. Ini terkoneksi ayatnya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in. Kata Yahudi, oh, Nasrani itu bukan begini, bukan begitu. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Kata Nasrani pun, oh, Yahudi itu bukan begini, bukan begitu. Saling bantah-membantah. Wahum yatslunal kitab, kata Allah, padahal mereka kaum yang membaca kitab, ahli kitab. Kadzalika qala ladina la ya'lamuna mithla qaulihim. Itu adalah orang-orang yang tidak tahu ucapan mereka sendiri. Falu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fi makanu fi yahtalifu. Nanti Allah bereskan persengketaan mereka itu, pertengkaran mereka itu, permusuhan mereka itu di hari kiamat tentang apa yang mereka selisihkan. Jadi Yahudi dan Nasrani dari dulu itu bermusuhan. Yahudi benci kepada Nasrani, Nasrani pun benci kepada Yahudi. Kenapa? Karena menurut orang-orang Nasrani, Yahudi adalah bangsa yang bertanggung jawab terhadap kematian Yesus Kristus. Ya. Nasrani mengatakan Yesus Kristus dibunuh oleh bangsa Yahudi. Dan apalagi sekte Nasrani yang mengkultuskan Nabi Isa sebagai Tuhan, mereka mengatakan Yahudi yang membunuh Tuhan kami. Maka Bapak Ibu bisa lihat bagaimana dinamika sejarah mencatat
Yahudi Nasrani kalau ketemu di negara mana saja itu pasti bertengkar, perang, ya. Ada Yahudi masuk Spanyol, di Spanyol ada kerajaan Kristen Visigoth. Dulu Yahudi ditangkap, dibunuh, ya. Ini saling bermusuhan. 2000 tahun, bayangkan. Ya. Jadi Yahudi mana yang dimaksud ini? Di dalam surah Al-Maidah 51, ba'duhum auliya'u ba'di. Kita dilarang untuk membantu Yahudi dan kita dilarang untuk membantu Nasrani yang satu sama lain saling membantu, begitu. Nah, ini ayat-ayat yang lain. Justru di ayat ini menunjukkan bukan semua Nasrani yang dimaksud. Di ayat Al-Maidah 82, Allah memuji Nasrani ini. Ya. Allah berfirman, la tajidana asyadana si adawatan lilladina amanu. Allah, kalian akan terus selalu, ya, ini fi'il mudhari, apa kata kerja bentuk present, tapi sedang, akan, ya, juga bisa bermakna lil istimror, berulang-ulang terus, akan terus menemukan, begitu. Orang yang keras permusuhannya kepada orang beriman, siapa? Tunjuk langsung hidungnya, Yahudi, tuh, dan orang musyrik. Mereka selalu tidak ridho kepada umat Islam. Wala tajidana aqrabahum mawaddah. Tetapi kamu pun akan selalu menemukan ketika Yahudi dan orang musyrik memusuhi Islam, di zaman Nabi terjadi, di zaman kita pun kembali terjadi. Saat itulah aqrabahum mawaddah, kalian menemukan orang yang paling dekat kasih sayangnya. Liladina amanu, bagi orang yang beriman, yaitu siapa? Aladina qalu, mereka orang yang mengatakan inna nasoro, kami ini Nasrani. Tuh, ada Nasrani yang dipuji oleh Allah. Dzalika bi'anna minhum kisisin, kenapa mereka sangat dekat kekerabatannya dengan orang beriman, dengan umat Islam? Karena di kalangan mereka ada kisisin, pendeta-pendeta, institusi kependetaan yang dihormati, yang masih memiliki integritas yang baik. Waruhbanan dan rahib-rahib mereka pun juga didengarkan. Wa'annahum layastakbirun, dan mereka bukan Nasrani yang sombong. Oh, ini tidak mungkin Nasrani Barat, tidak mungkin orang Kristen Eropa dan Kristen Amerika yang sombong memaksakan bahasa mereka untuk digunakan di seluruh dunia. Ya, kita belajar bahasa mereka, bahasa Inggris di mana-mana. Yang sombong memaksakan budaya mereka kepada seluruh dunia. Celana mereka dipakai di mana-mana, bajunya dipakai di mana-mana, makanannya dimakan di mana-mana, minumannya diminum di mana-mana. Ya, dan kita tahu Kristen Barat itu Natalnya 25 Desember, tapi Kristen yang ini tidak merayakan Natal 25 Desember. Mereka adalah Kristen Ortodoks yang muncul di zaman Nabi di Raja Najasyi itu, ya. Dan sekarang adalah Kristen Ortodoks yang merayakan hari rayanya itu pada bulan Januari, ya, tanggal 7 Januari. Bapak Ibu mungkin tidak kenal kepada mereka karena secara penampilan pun mereka seperti orang Islam, berjenggot panjang, pakai gamis, ya. Sehingga seolah-olah mereka harus memperkenalkan, inna nasoro, kami ini Nasrani. Loh, Nasrani ya? Kok kayak orang Islam? Begitu ya. Dan perempuan mereka berkerudung. Ya, berkerudung. Nah, jadi Bapak dan Ibu bagaimana ini? Informasi ini memang sulit ya. Dan saya pun tidak singkat memahaminya. Tidak dalam waktu yang singkat, banyak baca sini, baca sana. Apa yang dimaksud dengan ba'duhum awliya ubadin? Kita tidak boleh membantu Yahudi dan Nasrani yang satu sama lain saling membantu. Memang ada. Ya. Kita tahu Yahudi dan Nasrani bertengkar. Kita tahu dari surah Al-Baqarah nih, ayat 113 tadi ya, sudah dibacakan. Dan kita tahu di Al-Maidah 82 Allah pun ada memuji kebaikan ya, hanya memuji kebaikannya, bukan memuji akidah, memuji kebaikan orang Nasrani Ortodoks. Jadi mana yang tidak boleh kita bantu ya, sebagai aliansi itu, sebagai apa namanya, sekutu itu. Ternyata Yahudi dan Nasrani yang saling membantu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa menemukan Yahudi dan Nasrani yang saling membantu ketika kita mempelajari gerakan Zionis. Zionisnya. Gerakan Zionis itu adalah gerakan yang dibangun dan diprakarsai oleh Yahudi Eropa dengan Kristen Barat yang sudah sama-sama liberal, sekuler,
dan sudah tidak mengindahkan ajaran agama mereka. Al-Quran sudah mengingatkan, kalau fenomena ini muncul, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian Yahudi mengangkat pemimpin kepada sebagian Nasrani, melupakan permusuhan mereka selama 2000 tahun. Maka latattakhidul yahuda wan nasara, ya ayyuhalladzina amanu latattakhidul yahuda wal nasara aulia, wahai orang beriman, kalau ada gerakan seperti ini jangan kamu bantu. Tuh, kurang jelas apalagi. Tolong bacakan ayat ini kepada negara-negara Islam yang membantu gerakan Zionis. Nah, begitulah ya. Kalau dilanjutkan nanti bisa emosi. Nah, kita sedang saum, Ibu ya. Nah, itu contoh selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, cukup tiga ya contohnya, tentang iblis, kemudian tentang Bakah, dan juga tentang gerakan Zionis. Cukuplah ya tiga. Nanti kalau Bapak dan Ibu ingin contoh yang lain, kita bisa mengkajinya lebih lanjut ya. Nah, terakhir sebagai penutup, surah Fatir ayat 32, bahwa kita adalah pewaris Quran ya. Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Ini nanti dijelaskan ya di judul selanjutnya terkait dengan manusia makhluk pembelajar ya. Insyaallah, kenapa manusia itu harus meningkatkan ilmu? Manusia membutuhkan ilmu seperti ikan yang membutuhkan air, tidak bisa hidup tanpa ilmu, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekian dulu ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa